kembali lagi di channel WireX Gaming. Ya, di video kali ini kita bakal main lagi di map PBI atau Peta Berbahaya Indonesia, guys. Dengan truk Hino dump truck bermuatan pasir. Video sebelumnya kita pakai Hino tribal di sini nggak bisa aja, guys. Stuck ya karena kepater. Dan sekarang aku pakai yang ankle. Sebenarnya ada juga yang tronton untuk dump truck Hino-nya nih, guys. Come on, let's go. Di jembatan kayu yang roboh kemarin kita juga gagal. Hari ini aku mau coba challenge lagi dengan dump truck ini, tapi aku bakal ancang-ancang yang jauh, guys. Mentok sana itu ya. Kemarin udah lumayan jauh sih, cuman ya karena truknya panjang terus muatannya juga berat jadi gagal, guys ya. Apakah dengan Hino dump truck yang kali ini bisa lolos di jalur jembatan roboh ini, guys? Kita lihat aja ya. Strobo aktif, mantap banget ini. Lampu juga aktif. Oke, terus kita mundur lagi sampai mentok ke sini ke belakang ya. Iya, kira-kira segini aja, guys ya. Udah sampai jauh banget ini. Hop. Aku mau ngebut, guys. Aduh, kok greg ini. Let's go. Hidup dump truck pasti bisa. Ih, gila kenceng banget nih. Yang penting di depan jangan sampai ada truk aja yang menghalangi. Kalau sampai ada truk yang menghalang ini kita gagal lagi nih, guys. Oke, kayaknya kosong ya karena di sebelah kiri atas sana ada yang macet, guys. Kita lihat, guys. Guys. Alright, guys. Tadi kita udah hampir sampai di sini ya di jembatan roboh ini, cuma sedikit lagi, sekitar 10 atau 20% lagi, guys, yang kita berhasil. Tadi selip ke kiri dan kita terjatuh di situ, akhirnya gagal, guys. Ya, sebenarnya dikit lagi berhasil ya. Tapi gak apa-apa, kita udah sampai di situ ya. Sekitar 70-an% lebih kita melewati jembatan. Next mungkin pakai mobil kecil aja, guys ya. Karena ini muatan pasir berat. Jadi itu kayu-kayunya gampang roboh, guys. Come on, let's go. Kita bakal nanjak ke atas, guys. Yo. Mudah-mudahan dengan truk pendek kayak gini terus ankle ini nggak kepater kayak kemarin, guys. Itu kemarin tribal itu susah banget karena yang tiga di belakang itu cuma satu doang yang bekerja, guys, gardannya ya. Yang dua itu nggak ada gardannya, mungkin ada cuman nggak aktif ya. Ini 4x2 sebenarnya, kalau dibikin 4x4 itu lebih tangguh lagi, guys. Tapi kayaknya di ETS2 tuh jarang ada truk 4x4 kecuali di game Spin Tire Smart Runner ya, atau di game Snow Runner. Nah, sampai sini masih aman ya dump truck Hino. Wait, kenapa truk tanki yang gelimpang situ, coy? Aduh. Oke, lanjut, Pak. Aman, guys ya. Ini aku bagi gigi 2 masih santuy, masih bisa nanjak walaupun aku nggak seberapa ngegas ya. Oke, lanjut, guys. Ini emang jalannya kayak gini, guys ya. Dibikin rusak kayak gini, jeglong-jeglongan kayak gini. Oh. Oke, lanjut, Pak. Oh. Sampai atas. Kemarin kita telepon beberapa kali ya waktu pakai Hino tribal. Di sini kita nggak perlu telepon lagi nih kayak ini. Awas. Truk-truk dari atas pada ngebut-ngebut ini, guys. Sampai sini ya kita kemarin tuh ya. Cuman nggak bisa lanjut lagi, kita teleport ke atas ya. Sekarang aku mau lihat dengan perjalanan truk dump truck ini. Oke. Kita muatannya banyak banget. Ini pasir atau batu split nih, guys. Semacam kayak pasir ini muatan kita ya. Wih, Hino yang ganteng ini. Enjoy, guys, naik sini. Ditemenin sama keneknya nih. Wah, ternyata lumayan jauh, guys, yang nanjak dari bawah itu ke sini nih. Dan di kanan kirinya nih emang gak ada trotoar ya. Ini hampir mirip kayak jalur di apa nama itu, map Jawa Barat, jalurnya kayak gini ya, jalur tanah. Cuman ini lebih panjang tanjakannya nih. Nah, di depan sini masih nanjak lagi ke kiri ya. Belum sampai pucuk, guys. Terus kita tes dump truck ini sampai atas ya. Kenapa bunyi ces-ces terus ini, guys? Bocor apa gimana nih? Oke, tanjak terus. Buat, guys. Nah, sampai sini kemarin kita, guys. Sampai di bunga matahari ini, guys. Aduh, guys. Bersin, guys. Sorry, guys. Nah, sini nih ya.
Jadi cuma sampai sini doang nih tanjakannya kemarin. Kita lanjut turun ke bawah, coy. Turun ke bawah masih jalurnya kayak gini ya. Jadi kalau arah balik sini ini juga nanjak, guys. Oh, pelan-pelan, coy. Ini ada truk berhenti nih. Oh enggak, emang pelan-pelan ya, guys ya. Nanjak sini. Lumayan sempit sih jalurnya di sini, guys. Jadi kalau bawa truk-truk besar, ketemu truk besar itu mudah senggolan ya. Wah, ini juga terjal juga nih, guys. Kalau dari sini, guys. Mungkin next kita coba aja nanjak dari sini ya. Hari ini kita turun gunung dulu ya. Awas. Oke, lanjut. Waduh. Nah, di depan sana ada aspal, guys. Berbeda lagi nih jalurnya di depan ini. Woi, masih bisa kenceng. Oke, mantap. Lanjut lagi. Kita belum sampai sini kemarin ya. Wah, nanjak lagi nih, guys. Tapi jalurnya aspal nih, guys. Hati-hati, coy. Hati-hati, hati-hati. Gigi dua aja dah. Nah, macet sini, Pak. Ah, nah, ketemu bis, coy. Gak bisa dong ya. Op, 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 op. Rem kita ngeblong nih, coy. Sabar, Pak, sabar. Bis sabar ya. Pergok sama bis, coy. Tadi banyak banget motor-motor di depan aku, jadi aku gak bisa overtake. Ah, nah, ini jalurnya benar-benar mengikuti pegunungan ya kita ya. Nah, ini guys, tinjau laut nih turunannya nih. Wah, hati-hati ya. Takutnya ada mobil ngebut dari bawah. Bisa tabrakan kita, guys. Wah, ini perlu dicoba nih nanjak di sana nih. Nah. Ada truk pos nyangkut di sini. Kenapa truk ini nyangkut di sini, guys? Wah, supirnya ngantuk, guys. Tabrakan sama motor. Mundur dulu, coy. Tabrakan sama motor ya. Mama itu yang ditabrak. Aku coba ambil yang kiri aja ya. Coba kita lihat dari depan. Bisa nggak nih, guys? Oke, aman, guys. Masih bisa lewat ya. Itu mama, aduh, ditabrak. Mama boncengan ditabrak. Wah, sempit ini jalur ini. Awas, woy! Oke, aku mau coba lanjut lagi, tapi di sini truk aku udah kena damage 50%, guys. Aduh, nggak bisa hidup nih, guys. Oke, masih bisa hidup. Yo, lanjut. Aduh, ini truk ngalangin ini nih. Bisa ya, masih bisa. Ini di bawah ini laut, guys. Jadi kalau kalian lepas kontrol atau ngeblong, auto masuk laut, guys. Tapi aman juga sih kalau nyemplung laut. Ah, mati bisa. Daripada bawahnya itu tanah ya, bisa hancur mobilnya nih. Terus kita tadi jatuh yang pas di tanah, jadi damage-nya langsung 50%, guys. Nanjak terus. Wah, gila, ekstrem banget nih. Nanjak nih, kung. Nah, ada bis, guys, sama truk. Kita nggak bisa lewat dong. Wih, kayaknya masih bisa nih. Kita nyelip di kirinya aja ya. Taruhannya nyawa nih, guys, kalau selip sini nih. Oke, sikat habis. Sikat, Bang. Wah, patah truk kita, guys. Oke. GG juga nih truk ini. Woi, kuat, guys, ya. Lanjut lagi, guys. Ini benar-benar muterin gunung kita nih. Wah, di depan udah ada pabrik itu, guys. Kita bentar lagi ketemu pabrik nih. Awas ya. Ini ada bis nih, bahaya. Ah, mati bisnya, guys. Waduh, waduh. Takutnya nih anginnya habis. Gak bisa hidup, guys. Wah, gak mau nyala. Oke, nyala lagi. Tajak lagi, coy.
Wah, gila nih tanjakannya nih. Awas, lakson, gak kelihatan nih. Sekarang kita turun ini, guys. Ah, ada bis yang motong juga nih. Ah, gimana nih, guys? Bisa nih, guys, robot aja ke tengah, awas. Woi, GG banget nih super ini. GG WP nih, guys. Tapi turunannya nih ekstrim banget, guys. Oke, lanjut. Wah, rame macet di sini, guys. Kiri. Waduh, kontainer nyungsep di sini. Wah, terpuso nyungsep di situ, guys. Puso Pahino itu. Wah, ntar lagi kita mau sampai sebenarnya ini. Tapi ntar kita udah mogok aja di sini, guys. Banyak yang laka di sini, guys. Truk-truk laka banyak banget di sini. Wah, menyeramkan jalur ini ya. Oke, kita sampai juga kampung sebelah, guys. Wah, ini dia nih. Yap. Parkir di sini, guys. Oke, mantap. Op, sini aja, Pak. Oke, guys, kita sampai di sini aja. Next kita bakal lanjut lagi, guys. Jangan lupa tuh like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.